Yo, what's up, Arderindo with me, admin RDR. Kali ini kita bermain game ini lagi, PKXD. Kita lihat dulu jam berapa. Oh, segitu ya. Aku pernah dapat info ya. Pernah dapat info nih ya. Kalau ini katanya ada secret box di beberapa wilayah. Tapi aku nggak tahu secara pasti ya. Apakah ini berhasil apa kagak? Masalah utamanya di situ. Tunggu bentar ya. Sumpah agak ngeri ya. Ngeri juga ya ini. Padahal aku nggak mencet apa-apa lah. Bentar. Nah, ini aman kan nih? Aku cek dulu ya. Tes tes 1 2 P. Aman ya. Ini kayaknya ada beberapa perbaikan kayaknya ini. Lihat nih. Ya, ini masih harus banyak perbaikan sih ini. I don't know, kenapa kok tiba-tiba kayak gini. Padahal aku mau main tenang, nyaman, tentrem, damai gitu. Aduh. Apa nih? Bentar. Ah, nice. Nah, ini aman gak nih? Gue udah ngelarin lumayan banyak uang nih. Untuk ini, untuk semua pakaian gitu. Bingung aku. Apa harus kita pakai sapu terbang? Wah, iya bener. Kayaknya itu adalah hal yang bagus tuh. Pertama minuman dulu. Baru kita ini deh. Kenapa gini? Wait. Oh, minum lagi kayaknya. Weh, keren banget kayaknya ini. Aduh. Tapi aku nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba ada kayak bug-bug gitu ya. Aduh, bingung aku. Bug-nya lumayan ganggu sih kalau yang ini.
kayak tiba-tiba nggak bisa ini itu gitu loh, lumayan ganggu untuk yang ini ya. Waduh, ini sebenarnya ada satu lagi sih, cuman satu lagi harus ke wilayah master labnya pusat katanya. Oh ya, sebelumnya kita udah ngomong belum ya tentang ini? Bukan yang ini, tentang yang ini. Aku belum pernah beli yang ini, belum sempat beli karena memang pada saat itu duitnya memang terbatas. Nanti aku akan beli, tapi aku nggak tahu nih ini emang ada kayak gini emang karena banyak orang yang main atau gimana, atau mungkin HP gua yang udah mulai kentang gitu. Waduh, ngeri juga ya. Untuk furniture Firoji nanti aja. Wush, apa nih? Nanti aja, belum saatnya. Ini belum. Kalau aku, apa namanya, kalau seandainya bukan yang mirip-mirip Miracles, seperti mungkin ya kayak Crazy Run, atau mungkin kayak apa sih yang skating mirip kayak Zero G, atau bahkan apa namanya Freezing Fun, atau bahkan Gun Arena, aku masih nggak masalah deh. Tapi kalau udah kayak mirip-mirip yang Miracles Plus dan ataupun Monster Lab atau dan ataupun bahkan hal-hal yang lainnya tapi mirip-mirip dengan mereka, aku nggak yakin. Ataupun kayak apa namanya si bukan event si mini game kayak gitu, nggak dulu ya. Kecuali mungkin kalian bisa apa namanya ngasih tahu gua tentang ini itunya nanti aja, karena gua udah pasti gak yakin untuk ini. Lalu apalagi ya, oh ya apalagi ya, bingung aku. Udah kayaknya gitu aja dari saya. Please like, share, komen, dan jangan lupa follow, like, dan juga subscribe ke seluruh akun sosial media RDR Indonesia, RDR Indo, maupun RDR Indonesia, RDR Indo di semua sosial medianya. Karena elemen-elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di sosial media. Kayak salam RDR Indo.